بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمر الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين زيدنا وحبيبنا شفينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد Qanamasu rahimahullah taala wa ana manas fi ulumisyin darina amin wayathuru wayathuru jildun najis jildun najisun bil mauti bin dibagin naqqahu wayathuru dan suci jildun oleh kulit najisun yang najis bil mauti dengan sebab mati najisnya kulit yang najis dengan sebab mati bangke berarti dia jadi suci dia apain bin dibagin dengan disamak nakohu yang ia bersihkan akan dia jadi ada kulit bangke ya bangke apa umpama gitu ya bangke ular umpama mati itu ular dia kan berarti apa itu najis dia diambil kulitnya lalu disamak lalu dibuat gesper itu kulitnya ya dibersihin itu suci hmm. Yang penting bukan anjing babi aja. Anjing babi enggak boleh. Ya, dia tetap najis. Bihaisu ukurannya dengan sekira la Tidak kembali kepadanya oleh bau bentaknya, enggak 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 ada bau. Kalau masih ada bau, enggak bisa. Wala fasadun dan juga enggak ada rusak. Launuki afil mai jika laun direndam di air, direndam di air dia rusak. Itu enggak bisa. Itu ukurannya begini. Waka binu khinsirin dan najis seperti anjing dan babi. Anjing, babi, najis. wa far'i kullin min huma ma'al akhari dan anak tiap-tiap dari keduanya serta yang lain dia kawin sama yang lain ya. kawin sama yang lain ya. itu anaknya najis aw ma'a ghairi atau ma'as atau serta yang lainnya serta yang lainnya ya umpama anjing kawin sama kambing umpama serta yang lainnya wadudu maitatihima tohirun dan dudu maitatihima tohirun kulit eh, uh, dudu apa ulet Ma'itatihi Tohirun, ulat bangkai keduanya anjing babi Tohirun itu suci. Yeah. ulat bangkai keduanya itu suci. Kok bisa suci? Anjingnya, babinya najis, tapi ulatnya suci. Kenapa begitu? Karena dia lahir bukan dari anjing babi tapi lahir di anjing babi gitu ya jadi kenapa bersuci ya, karena dia lahir di anjing babi bukan dari anjing babi jadi paham itu kalau dari anjing babi maka dia najis tapi dia lahir di Hmm. wa kadza nasju ya wa kadza nasju an alal masyuri dan seperti ini artinya suci rumah sarang ya laba-laba kalau bahasa kita apa galanggasi ya al masyuri atas kaum itu juga suci rumah galanggasi laba-laba spiderman dan kama ya. qala wal azra'i sebagaimana mengatakan akan dia oleh imam sumuqin dan azra'i ya wa jazama uddati wal hawi bin najasatihi dan telah memutuskan oleh yang mempunyai kitab al udda dan al hawi dengan najisnya jadi ada ulama juga mengatakan najis sarang ya Tahu sarang galasnya? Ya, ya, ya. ya garang, garang itu. iya, Ya, sarang galas itu. Enggak ada Itu najis menurut satu pendapat najis. Tapi yang pertama mengatakan tidak. Enggak najis. Wa ma yakhruju min jildin nahwi ayatin fi ayatiha kal araki dan sesuatu yang keluar Ini ya sesuatu yang keluar dari kulit seumpama ular dari keluaran fi ayatiha pada waktu hidupnya ini suci juga kal araki seperti keringat keringat ular suci <tong> keringat ular suci belum pernah kita lihat ular keringatan ya jangan ngelihat ya. ularnya aja kita takut ya <tong> Alama afta bihi ba'dum atas apa yang telah memfatwakan dengannya oleh sebagian mereka para ulama. Lakin qala syaikhuna fi an-nazarun. Akan tapi guru kami berkata padanya ada penelitian. Ya. Ya. Kata guru kami mengatakan padanya ada penelitian. Kata Syekh Ibnu Hajar, balil aqrabu annahu najisun. maka yang lebih dekat bahwasanya di itu najis. Keringat ular sesuatu yang keluar dari kulit ular. Kenapa li anau juzul mutan mutanajis mutanajisun? Mutajzun mutajasilun? ya. Muta, uh, juz un, mut, uh, mutaja, mutajassidun karena dia itu bagian yang berjasad munfasilun min ayyin yang berpisah dari waktu hidup makanya najis fa wa kamaitati maka dia seperti bangkainya Waqala qala aidan berkata pula beliau Launaza kalbun au khinzirun ala adamiyatin jikalau ya, berhubungan ya. jikalau jima kalbun oleh anjing kawin ya, au atau babi ala adamiyatin atas manusia ya. kawin ama manusia anjing atau babi fawaladat Adamian lalu keluar manusia orang kawin ama anjing itu perempuannya nih hamil kemudian perempuannya hamil hamil keluar anak ya anaknya manusia umpama kanal najisan Ya. Fawaladat adamian maka lahir dia manusia. Kana waladu najisan adalah anaknya najis. Tadi tuh yang udah kita tadi baca tu. Au kairihi atau serta lainnya yang tadi dah. Ya. Wa far'i kullin min umma ma'al akhari kemudian au ma'al atau serta lainnya. Jadi serta lainnya anjing atau babi kawin ama yang selain dia Umpama kawin ama manusia, ya, bagaimana anaknya? Nah, itu sama kayak tadi, apa najis? Nah, ini karena waladu najisan adalah anaknya, jadi najis. Walaupun manusia ini menandakan betapa besarnya hukum najis. Wa ma'a dan serta demikian itu huwa mukallafun bis-shalati wa ghairiha. Serta demikian itu artinya walaupun dia itu najis, dia itu ditaklifkan dibebankan dengan salat dan lainnya. Dia masih diwajibkan salat. Hmm. Iya, orang yang lahir dari anjing kawin anjing orang sama anjing. <Sessizuk> nauzubillah summa nauzubillah min zalik. Kalau diumpamakan kayak begini mungkin mungkin ada ya. Orang nakal orang perempuan kawin sama anjing. Wa zairun anna yuqfa amma yattaru ila mulamasati mulamasatihi. Hmm. <Sessiz -tian> <Sessiz -tian> Wazo irun dan yang jelas, yang jelas si anakku bahwasannya yufa dimaaf. Amma daripada sesuatu ia taru yang madaratnya. Ya. Yang madarat ila mulamasatihi kepada menyentuhnya. madarat menyentuhnya ya ini di maaf yang jelas ini jelas maaf nih ya, pendapat yang jelas ini ya kalau orang yang manusia kan nggak tahu ada orang umpama lahir dari anjing emaknya manusia babanya anjing tuh orang anaknya manusia ganteng lagi umpama siapa kira kalau dia tua babanya anjing Alhamdulillah manusia semua ya. Wa annahu tajuzu imamatuhu izla i'adat alaihi dan bahwasannya boleh jadi imamnya karena enggak wajib i'adat atasnya Dia wajib imam alasannya apa? Enggak wajib i ada. Karena orang yang wajib i ada enggak boleh jadi imam. Ya. Orang yang wajib i ada enggak bisa jadi imam. Ya. Seperti orang yang enggak punya alat dua alat bersuci. Fakidut tahrain itu enggak boleh jadi imam. Ya. atau orang yang sholat dengan tayamum tayamumnya nanti sholatnya sholatnya wajib dikotok. ini enggak boleh jadi imam umpama dia tayamum karena anggota uduknya ya Anggota, anggota anggota tayamumnya anggota tayamumnya ya diperban enggak masuk air ini wajib dikontok diulang nanti dia maka orang ini enggak bisa jadi imam wa al masjidah aitsu la lil jama'ati wa dan boleh juga masuknya dia ke masjid sekira enggak basah bang, ya, untuk sholat jamaah dan seumpamanya ya. jadi boleh juga enggak apa-apa sholat jamaah yang penting tangannya kakinya jangan basah jadi ya, kan dia udu, aja udu juga basah Alhamdulillah kita bersyukurlah kepada Allah terima kasih sama orang tua juga bersyukur terima kasih kepada Allah kita lahir orang tua kita Islam ya manusia ya bangsa manusia kan orang sekarang macam-macam nih kawinlah sama jin bawanya jin emaknya kagak jelas jadinya tuh atau babanya enggak jelas siapa babanya enggak ketahuan ya lahir ke Nabi Isa kagak ada babanya kalau Nabi Isa kaya ketahuan kagak ada babanya ini enggak ada babanya nah, beruntunglah kita bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala والله اعلم من ويدخل متناجسا yeah.